Apa yang kau lakukan itu adalah dosa. Hah, dosa? Bener kan? Memangnya kau ini siapa? Kau urusi saja hidupmu sendiri. Kau tidak perlu mengurusi dosa orang lain. Kita juga ini sama-sama pendosa. Oke, begini. Seperti orang yang bodoh dan berdosa, tapi dia memberitahu pada kebenaran. Dan kau malah memilih jalan yang salah. Kau celaka dan kau tidak ingin mengikuti kata orang bodoh itu, padahal dia memberitahu pada kebenaran. Kalau begitu, kalau kau tidak ingin diurusi oleh orang lain, maka urusi mayatmu sendiri. Duh, gila keren banget gua.